ya viral terkait adanya akses drainase yang ditutup oleh tembok gitu kan, oleh batako itu menjadi keluhan warga itu gimana Mas, dan kapan sih mulai di apa ditutup ya? Untuk keluhan sendiri dari warga mah udah sangat lama terkait saluran ini ya, itu habis sekitar 3 tahun untuk permasalahan saluran ini, tapi sampai sekarang belum terselesaikan. Mulai ada penutupan sekitar sebelum puasa. Ini artinya saluran ini memang menjadi saluran utama pembuangan warga berarti ya? Nah, saluran ini jadi ada beberapa perumahan yang membuang dari atas menuju satu saluran. Jadi satu saluran di sini dari beberapa perumahan dan warga kampung. Bermuaranya di saluran TBI. Jadi warga kebingungan nih ketika saluran TBI ini tidak ada saluran pengeluaran. Padahal dari atas sendiri buangannya semuanya ke arah perumahan Taman Bengkel Indah. Berarti ketika ini kan harusnya mengalir tapi dihalangi tembok ini nggak bisa mengalir ya jadinya. Di sini sekarang banyak endapan dan air sudah posisinya berwarna hitam. Oh, itu jadi keluhan apa penyakit ya? Nah, keluhan dari warga udah ada yang beberapa warga yang mengeluhkan gatal-gatal, dan warga juga takut sendiri karena emang sekarang memang berdarah lagi naik gitu. Dengan kondisi air yang menggenang tanpa adanya aliran tersebut, warga juga takut mengalami demam.